Halo guys, selamat pagi. Masih bersama dengan saya di channel Lutfi Setia Official. Oke, kali ini saya akan memberikan tutorial cara membuat file PDF, guys ya. Oke, untuk langkah selanjutnya kalian harus punya aplikasi ini, guys. Tiny Scanner. Ya, kalian bisa upload di Play Store. Oke. Untuk lebih jelas, langsung saja kita masuk ke aplikasi, guys. Kita buka aplikasi Tiny Scanner. Oke, di sini ada dua pilihan, guys. Ini gambar kamera sama gambar image, guys, ya. Oke, kita coba dulu yang gambar kamera. Oke, untuk kamera ini kita misalnya kita punya file, guys ya. Kita print, terus kita bisa di foto. Oke, kita foto atau ini ya berupa surat, berupa gambar, ini semuanya bisa, guys. Oke, kita coba. Oke, masih proses. Nah, ini kita ada garis-garis biru ini kita menyesuaikan, guys. Kita tinggal dipaskan. Terus ini ada ukurannya, ukuran pack size. Tinggal kalian pilih mau legal A4, A3 ada semua. Oke, kita pilih A4 saja. Oke, jika sudah kalian tekan tanda centang, guys ya. Oke, ini ada pilihan ini bulat-bulat ini kita coba yang paling kiri ini untuk memperjelas teks, guys ya, untuk memperjelas teks. Terus ini kalau kita tekan gambar image ini sesuai apa oke, kita coba yang paling kiri, guys, biar lebih jelas. Oke, jika sudah kalian tekan ini, guys, tanda centang. Oke, ini file, nama file doc April tanggal 2, guys ya. Oke, jika kalian mudah mengingat, kita ketik nama, guys ya, file, nama file tadi misalnya mutasi. Oke, jika sudah kalian tekan centang. Oke, ini misalnya kalian mau mengirim, guys ya, mengirim file ini. Kita coba ya, ini ada pilihan PDF atau kalian kirim berupa gambar bisa, PDF bisa. Oke, ini kalian bisa kirim lewat email, bisa print, open print. Kita tekan ini, guys ya, more. Oke, ini more, ini share PDF file, guys ya. Ini bisa lewat Bluetooth, email, Gmail, simpan ke ini aplikasi. Oke, coba kita kirim lewat WA, guys ya. Oke, kita coba. Oke, guys, ini file sudah terkirim, guys ya. Oke. Sekarang kita coba untuk yang pilihan ini, guys, image ini. Nah, ini kita milih file di penyimpanan HP kita. Oke, kita coba pilih ini, guys. Oh, ada gangguan. Oke, kita coba lagi ini, guys. Kita keluar dulu. Kita coba Tiny Scanner. Oke, kita pilih yang image.
Oke, ini sudah ya, kita pilih centang. Oke, ini kalau berubah gambar kita. Oke, kita tekan centang. Oke, ini kayaknya tidak bisa mendeteksi, guys. Oke, ini mungkin yang bisa terdeteksi ini berupa tag, guys ya. Oke, semoga bermanfaat tutorial dari saya. Lupa like, subscribe, dan tekan tanda lonceng. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum.